Sebuah kecelakaan lalu lintas tragis terjadi di Jalan Raya Jember Banyuwangi, tepatnya di depan Jembatan Timbang Kalibaru, Dusun Baru Rejo, Desa Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi, pada Minggu 21 Juli. Kecelakaan yang melibatkan 3 kendaraan ini menewaskan seorang pengendara sepeda motor. Menurut laporan dari Polsek Kalibaru, kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 12.10 WIB. Kendaraan yang terlibat adalah sepeda motor Honda C70 warna silver biru dengan nomor polisi W6735NCA. Mobil pickup L300 warna hitam dengan nomor polisi P9039QR. Dan truk berwarna merah dengan nomor polisi H8518LA. Kronologi peristiwa bermula ketika mobil pickup L300 yang dikendarai oleh Suwondo Alfandi, 50 tahun, hendak memarkir kendaraannya dengan mundur. Tiba-tiba muncul sepeda motor Honda C70 yang dikendarai oleh M. Rido Jaya Saputra, 18 tahun, seorang pelajar asal Bangurejo, melaju dari arah timur ke barat dan menabrak bagian kanan depan mobil pickup tersebut. Akibatnya, sepeda motor oleng ke kanan dan tertabrak truk yang melaju dari arah berlawanan. Rido Jaya Saputra terjatuh ke aspal dan kepalanya terseret oleh roda depan truk, menyebabkan luka parah. Korban mengalami luka berat di bagian kepala, hidung, dan telinga, serta meninggal di tempat dan segera dievakuasi ke Rumah Sakit Bakti Nusantara Glenmore. Tidak ada korban luka lain dalam kejadian ini, dan kerugian material diperkirakan sekitar 500 ribu. Polisi telah mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda C70, STNK, sepeda motor atas nama Nur Hadi, mobil pickup L300, STNK mobil pickup atas nama Supriyadi, dan SIM A atas nama Suwondo Alfandi. Penyidikan lebih lanjut masih terus dilakukan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan ini. Tim Liputan Banyuwangi News melaporkan.